Okay guys, so sekarang ni Alif menuju ke Andorra Hospital dengan Alam, Ibu dan juga Bella. Sebab Bella pagi tadi dia dah pecah air ketumban. So sekarang ni kita nak bawa dia ke hospital. Kita dah call emergency tadi. Kemungkinan Bella akan emergency seizure hari ni lah, 31 Ogos 2022. Contraction dia setengah 10 minit, setiap 10 minit dia sakit. Lepas tu dia lega, 10 sakit lega. And then pukul 4 pagi tadi sebelum subuh dia pecah ketumban rasa kat buak memang gitu. So banyak air dekat atas katil pun semua sampai jatuh kat lantai. So dan tu duduk fikir ni air ketumban kan, air kencing ke apa semua. Lepas tu kita call emergency, kita terus gerak ke Andorra. So memang air ketumban ada lah. Banyak? Banyak. Sebab Lisha itu tak sebab dia jernih. Oh, kalau air kencing dia kuning. Ni jernih, gua pun cium bau tu. Bukan air kencing. Gua rasa air ketumban. So tahu blank. Blank. Tahu faham. Blank. I see semua. Ah, bawa ni, bawa barang dia dulu. I see lo. So, sekarang ni dah sampai kat emergency. Ya Allah, tenang. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kat sini Alif ingin meminta maaf bagi pihak Bella, yang mana mengenali Bella, yang mana Bella pernah buat terguris hati ke, ada apa-apa yang korang tak dapat maafkan ke. Alif harap sangat korang boleh maafkan Bella dan korang boleh doakan semoga perjalanan ataupun semoga dipermudahkan urusan baby kami pada hari ini. Alif harap sangat-sangat dan minta maaf sekali lagi. Harap korang doakan, insyaAllah. So dia dah check, doktor dah check. So memang complete, dia kena seizure hari ni. Saya harap semua baik-baik. 23. Satu lagi. Lebih kurang 23 juga. So sekarang ni Bella dah masuk bilik operation. Tapi Ali kena tunggu sekejap kat luar. Nanti nurse akan panggil. So tunggu sekejap sini. Okay guys, so sekarang ni Ali dapat baju. Baju ni untuk Ali tukar dulu. Nah ni, baju ni Ali kena tukar sebab nak masuk bilik pembedahan, demas apa semua. So Ali tukar baju dulu dan kita tengok keadaan bini saya. InsyaAllah semoga dipermudahkan. So guys, Alif dah settle, dah pakai baju dah. So sekarang ni kita tunggu depan operation theater. Alif memang sangat-sangat nervous sekarang ni. Sangat-sangat nervous. So Alif tunggu sekejap kat sini sebelum masuk bilik operation. Tegak tu lah, dia punya tebal, menaling. Harap semua okey lah. Hidupku dengan nyanyian sehingga mata.
baby kami, kembar kami, laki perempuan. Bersyukur sangat. So sekarang ni tengah tutup apa ni, jahitan tu lah, pembedahan tu. Sekarang kita nak pergi dekat nursery, lagi tengok baby kita. So jom. Okay, dekat sini Alif datang untuk lap-lap baby dan juga untuk check condition twin kami. Untuk twin boy dia ada komplikasi sikit, dan alhamdulillah untuk twins girl memang sihat alhamdulillah. Dan ni time Alif bagi taknik. Selesai taknik tu doktor ada bagi Alif uri lah untuk ditanam. So Alif terus tukar baju dan pergi jumpa ibu dan Alam kat bawah. Ibu memang menangis teruk. Alam pun terharu katanya. Tapi apa pun, Alif nak ucapkan terima kasih kepada semua yang mana telah mendoakan perjalanan kami, pemudahkan urusan Bella. Dan Alif minta maaf sebab video kali ni agak kelam kabut, sebab kita memang tidak menjangkakan 31 Ogos ni adalah tarikh kelahiran kembar baby kami. InsyaAllah Alif akan update sentiasa dekat YouTube ataupun di Instagram keadaan Bella dan keadaan baby kami. Sekali lagi Alif ucapkan terima kasih dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan.